Aku UTBK sekali doang. Sekali doang. Sekali doang. Skor. Mak ketawa. Oke guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Kesar Dewa, dan sekarang aku lagi ada di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Jadi di sini aku bakal nanyain berapa sih skor UTBK untuk masuk di Fakultas Hukum. Jadi langsung aja kita tanyain sama teman-teman yang ada di Fakultas Hukum UGM. Oke, jadi sekarang udah sama teman-teman dari Fakultas Hukum. Hukum tahun 19. Hukum UGM 2019. Ya, sama juga. Hukum. Hukum. Ya. Jadi kalau di Fakultas Hukum tuh jurusannya cuma satu ya? Iya. Berarti hukum doang ya. Nama kamu siapa? Nama saya Malik Anwar. Malik Anwar dan Yusuf Al-Rashid. Aku Fia. Fia dan aku Naila. Arden. Arden dan Ica. Ica. Aku Febri. Febri. Aku Aska. Asal kalian dari mana? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta? Aku Indramayu. Saya dari Bogor. Bogor. Kalau saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Jogja. Jogja dan Kudus. Aku dari Kudus. Kudus dan Jakarta, Kak. Jakarta dari Kudus. Oke. Okay. Nah, alasan kalian kenapa pengen masuk di Fakultas Hukum? Kalau aku sebenarnya emang pengen Fakultas Hukum dari dulu. Sebenarnya awalnya pengen gak ada hitungan, cuman ternyata hafalannya banyak juga ya, sama aja. Terus kalau kamu? Kalau aku karena aku bingung mau masuk mana. Terus mamah nyuruh-nyuruh hukum gitu, jadi ya udahlah. Oh, kamu juga ada background hukum nih keluarga? Oh, aku ada. Ada. Kamu gak ada. Oke. Okay. Kalau aku sih karena emang cita-cita sih. Maksudnya mama cita-cita jadi jaksa, jadi mau gak mau aku harus masuk hukum. Oh iya ya, kalau jadi jaksa itu harus masuk hukum. Background keluarga hukum juga? Saudara-saudara. Saudara-saudara gitu. Gitu. Awalnya pengennya masuk UI sih, lebih kayak jas-jasnya lebih keren. Oke, okay, jakun. Jakun, yoi. Tapi udah setahun di sini, ya udah di sini aja sekalian. Oh, udah gitu. Nyaman juga di Jogja. Kamu angkatan berapa sih? Aku 18, cuman masuk 19. Oke. Kenapa kalian pilih hukum UGM? Kan kamu Jakarta nih. Dekat dengan kampus kuning gitu kan. Kenapa ke UGM gitu? Kalau aku waktu itu sih jujur aja ikut utul mau sekalian jalan-jalan ke Jogja sih, soalnya aku enggak pernah ke Jogja. Iseng-isengan. Iya. Gitu dapet sih. Dapat juga. Dapat sih. Pengen di UGM aja soalnya banyak cutting juga masuk sini. Iya, masuk sini ini. Jadi kalau gitu kalian masuk sini jalur apa? Aku SBM. SBM kamu? Aku utul. SBM. Utul. 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 Oke, okay. Yeah. Kalau kamu masuk sini? Aku utul juga sih. Aku sih utul. Utul? Aku SBM. Nah. Di sini aku mau tanya dulu, kamu masukin hukum ini pilihan keberapa? Pertama. Pertama. Kamu dulu waktu SBM kamu masukin mana? Aku nggak masuk. Masukin UGM? Nggak masukin UGM sih. Masukin? UB sama UB. UPN. Rata-rata di UB gitu ya? UB, UPN gitu-gitu. Iya. Terus baru kamu ikut utul dan masuk gitu? Iya. SBM saya di Semarang. Semarang. Lolos. Di kampus Semarang lolos. Iya. Oke. Kamu SBM? Ya sini. Oh iya. Lolos kan? Pilihan berapa? Pilihan pertama hukum. Pilihan pertama hukum. Pilihan kedua? Pilihan kedua ini ilmu pemerintahan UGM juga. Oh, samping. Iya samping. Kamu masukin langsung di hukum UGM enggak, aku enggak masukin hukum UGM. Aku masukinnya Undip. Dan kalian masukin langsung SBM di sini atau ada kampus lain? Enggak sih, yang pasti enggak sih. Yang pasti enggak. Yang pasti enggak sih. Ya. Iya. Kalau kamu? SBM langsung di UGM. Langsung di sini. Dan ditolak lah pasti kan betul. Ditolak gitu kan. Kamu lolos ya? Lolos cuma pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Apa ya, hukum juga? Hukum juga di Unpad tapi. Oh, Unpad. Iya. Oke. Hukum Unpad. Satunya pasti yang kuning-kuning itu. Pasti banget. Jadi kalau boleh tahu nih, skor UTBK kalian nih buat masuk di Fakultas Hukum. Kalau kamu berapa? Aku kemarin 659. 659. Yang kedua? Yang kedua turun 630-an. 630-an. Kalau kamu? Aku lupa sih, pokoknya sekitar 500-an. Aku lupa. Enggak pakai ketan. Iya. Jiro lupa. Jiro lupa. Oke, dua kali 500 semua. Iya. Oke, dan utul kamu enggak tahu. Utul enggak ada ini. Enggak ada. Berarti tahu-tahu masuk game. Kan pengumuman doang. Nah. Pertama 600-an kecil, kedua 620-an. 600-an, terus 620 dan itu diterima di Undip.
Iya. Diterima? Enggak, diterima. Enggak diterima? Kelempar saya. Kelempar loh, gila. Kalau kamu nih? Aku yang pertama 666. 666? Waduh. Keramat kan? Waduh, gila, ini. Ya. Aduh, yang kedua 645. 645. 5. UI masuk. UI masuk enggak tuh segitu? Bisa jadi. Saya yang pertama itu 620-an. Yang kedua itu 600 tapi agak kecil. 605 menurut tujuan. 605 dan itu lolos di Semarang. Di Semarang. Hukum juga? Hukum juga. Oh iya. Kalian pasti tahu hukum yang ada di Semarang tuh. Apa suara? Iya. Yeah. Terus kamu? Kalau skorku TBK pertama 588. 588. Iya, kecil. Terus yang kedua? Skor yang kedua alhamdulillah naik jadi 645. 640. Ya. Jadi sekitar 600 aja. Iya, sekitar 600. Rata-rata mau masuk di hukum UGM. Tapi enggak tahu nih tahun kalian nih pasti berubah. Berubah. Entah naik ya. Apalagi cuma sekali. Apalagi cuma sekali kan? Ya itu. Aku UTBK sekali doang. Sekali doang. Sekali doang. Skor apa ketawa. 620 sekian lah ya. 620 sekian. Yeah. Kamu? Aku ingat yang pertama doang, Kak, itu 668. 668 yang kedua? Lupa. Sekitaran? Pokoknya tetap di range 600 sekian ya. 668 dan 600-an ya. Dan kamu 600 juga. Yeah. Harapan kalian sama pesan-pesan buat teman-teman yang mau masuk di hukum tuh gimana? Kalian kan baru semester 1 mau UAS nih kan. Yeah. Selama satu semester udah merasakan apa aja gitu dan pesan buat mereka. Satu semester berdinamika di Fakultas Hukum UGM menurut aku seru. Terus seru sih, banyak pelajaran selain pelajaran di kampus, banyak teman baru juga. Banyak hafalan juga? Banyak hafalan juga, itu tantangannya. Terus pesan buat mereka? Pesannya semangat terus. Pasti perjuangan kalian tidak akan mengkhianati hasil. Pokoknya buat yang masuk UGM kalian gak bakal nyesel. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku masuk hukum UGM bersyukur banget sih, karena cuttingnya juga ramah-ramah banget dan merangkul semuanya. Oh, gitu. Pokoknya kalian harus masuk hukum. Harus masuk hukum ya. Pesan buat kalian ya, semangat belajar dari sekarang, persiapin biar masuk ketemu kita. Oke, mantap. Besok kalau kalian masuk cutting kalian ini. Buat teman-teman yang pengen masuk UGM, tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Karena jalur utul itu, doa itu sangat ngaruh. Sangat ngaruh. Nah, kamu yang SBM nih, kenapa mantep banget di UGM, hukum UGM gitu? Jadi buat teman-teman, kalau mau masuk UGM harus dipersiapkan dari awal. Karena masuk UGM itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu perjuangan yang sangat keras, bahkan hingga berdarah-darah untuk masuk UGM. Emang kalau gitu ya, kalau anak hukum suruh ngasih apa? Perjuangan itu harus struktur, sistematis. Bukan harus sih, udah terbiasa. Pokoknya jangan patah semangat, apapun itu harus dijalanin sekeras mungkin. Jangan patah semangat, kalau misalnya itu belum rezeki kamu, usaha sampai akhir. Sampai utul. Sampai utul bisa. Gitu ya. Terus? Kalau aku ya, yang penting belajar aja, ya udah masuk-masuk aja. Ya udah masuk aja gitu ya. Rezeki. Rezeki siapa tahu ya. Intinya tetap semangat buat ngejar impian kalian gitu. UGM gitu. Iya. Yeah. Belajar. Ya, apalagi simpel. Ini memang bener nih. Udah, kalau kalian mau masuk UGM ya belajar. selain belajar nih. Belajaran udah apa? Kalau untuk masuk UGM ya siap-siap untuk bersosialisasi sama bergaul dengan orang-orang dari macam daerah aja sih. Oke. Emang di sini mini Indonesia ya. Oke, gitu. Thank you banget teman-teman dan semangat buat teman-teman yang ada di sana. See you. Ya begitu tadi jawaban dari teman-teman yang ada di UGM. Dan itu tadi skor UTBK untuk bisa masuk di Fakultas Hukum. Untuk kalian tetap semangat belajar karena itu berupa referensi saja, bukan merupakan nilai yang baku untuk masuk di sini. Jadi bisa aja naik, bisa aja turun. Ya, semangat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Ya. Habis ini 100.000. Ya. Dan see you. Daftar gak? Kok malah ke situ sih anjir? Udah, closing aja. Udah, segini pokoknya. Ya. Enggak doang. Kok jalur TPK, gue bilang?
jalur SBM. Kita kan tes. Oke, itu bro. Malah ngekek ya.